Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy samiin 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansyur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rabbi fahman nabiyyan wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatin mukarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'ufiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sebenar-benar. Hadirin hadirat, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada hari ini masih lagi kita diberi lagi peluang kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup lagi sehari lagi insya-Allah, mudah-mudahan kerana kita masih lagi berpeluang untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dilahirkan sebagai orang Islam, yang mana agama Islam ini adalah merupakan agama yang paling sempurna sekali atas muka bumi ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, celik-celik mata daripada kita bangun tidur sampai kita nak bangun nak tidur. Maka Islam ajar kita pelbagai cara bagaimana untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula dengan doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Nak masuk jamban pun ada doa, nak pakai baju pun ada doa, nak makan pun ada doa, naik kenderaan pun ada doa. Kemudian kita nak pergi sekian lama kita tak bertemu, alhamdulillah beruntungnya kita jadi orang Islam, maka kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintu taubat yang tak pernah Allah tutup, yang tak pernah ada halangan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tak ada perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza ta'adaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahawasanya kalau kita minta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah betapa Allah sangat dekat pada kita. Dan maka pada hari ini kita hendaklah sentiasa sabar,
Kita hendaklah sentiasa taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak perlu pun isytiharkan dosa kita pada sesiapa pun, seperti mana agama-agama yang lain, contoh agama Nasrani, kalau dia nak bertaubat, nak isytihar dosa, nak bersihkan diri, mesti kena declare dengan dia punya paderi, nak kena beli surat indulgent. Kalau orang Syiah, mesti nak kena bantai diri supaya darah-darah, supaya baru nak sesal dia punya dosa. Orang-orang India contohnya, mesti nak kena angkat kabadi, cocok badan. Dan kita orang Islam tak perlu sampai macam tu. Tak perlu pun cerita pun dosa kita pada orang lain. Nak menunjukkan kita pada malam ini, antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi peluang untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita pada hari ini yang Allah uji dengan pelbagai ujian, wabak dan balak ke atas kita. Dan adapun kalau kita tak berpeluang untuk pergi ke rumah Allah sehingga ke hari ini barulah ada peluang, ingat ayat Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra man amana billah wa bil yaumil akhir walakinnal birra man amana billah. Maksudnya sebelum daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan iman kita pada hari ini bukan sekadar menghadapkan wajah kita kibadal masyriq wal maghrib, bukan nak tunjuk muka arah timur ataupun barat, nak menunjukkan sesuatu tempat atau keadaan, tapi walakin nabirra man amana billah wa bil yaumil akhir, orang yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah antara wajhillahi wa marbati wa qurbihi wa thawabi. Rumihi fiddaraini amin. Adapun fasal yang ketiga, hati membicarakan tentang nikmat lidah. Cerita pasal apa malam ni? Cerita pasal lidah. Kenapa dengan lidah? Bahawasanya Allah jadikan lidah ini kedudukannya yang sangat unik. Bagi permulaan kitab ini, ulama' menyebut bahawasanya terletaknya lidah itu adalah di satu tempat yang mana Allah ciptakan lidah itu di satu tempat yang sangat-sangat unik. Mana tempat yang baik, dia akan mendatangkan musibah atau mudarat kepada tuan punya lidah tersebut. Okey? Baik. Akhadul musannif. Tujuan Allah menjadikan lidah. Adapun ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan lidahmu untuk yang pertama, dengannya engkau membaca Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala zikir dan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat. Ni asbab Allah jadikan lidah, ia adalah merupakan salah satu perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara asbab untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara asal perkataan dia nasaha. Apa maksud nasihat? Asal perkataan dia nasaha. Nasaha ni maksudnya menyingkirkan sesuatu daripada yang baik kepada yang lebih, menyingkirkan yang tidak baik untuk yang baik. Sebagian ulama dia menyatakan bahawasanya nasaha ni dia ibarat seperti kita nak mengambil madu yang baik daripada lebah, sarang lebah. Madu tu sebelum dia nak, ataupun ada kotoran dekat situ. Jadi perbuatan kalimah nasaha ni dia ambil dua dengan dua mata. Dua dengan dua mata. Adapun dalam nasihat kebanyakan seperti yang saya tengah buat macam ni. Saya bercakap, mak ayah dengar. Adakah ini dinamakan sebagai nasihat? Adakah ini dinamakan sebagai nasihat ni, Mak Ayah? Boleh? Boleh jadi nasihat. Boleh jadi nasihat. Sekiranya ada manfaat kepada orang yang bercakap dan orang yang mendengar. Akan tetapi dia tak boleh jadi nasihat. Sekiranya ada apa-apa saja perkataan yang saya bagi pada Mak Ayah malam ni, jika sekiranya ada yang tersinggung, ada yang tak boleh menerima, itu bukan nasihat. Sebab apa? Konsep nasihat ni dia boleh bagi manfaat pada orang yang bercakap dan orang yang mendengar. Seperti
Seperti mana hadis Nabi SAW, seorang sahabat dia minta nasihat daripada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nak nasihat. Apa jawab Nabi SAW? La taghdab. Jangan marah. Kemudian, sahabat ni tanya lagi. Ya Rasulullah, aku datang ni nak minta nasihat. Nabi sambung lagi. La taghdab. Jangan marah. Kawan ni tadi, bila dia tanya dah dua kali ni mak ayah, dia tanya kali ketiga dengan keadaan yang agak marah. Tak, ya Rasulullah, aku datang ni nak minta nasihat. Tapi kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Rupa-rupanya itulah nasihat Nabi SAW. Kenapa? Marah ni adalah ibu kepada segala kejahatan yang timbul dalam diri kita. Orang yang tak boleh menahan kemarahan dia, maka dia adalah orang yang sangat lemah imannya. Dia tak boleh bersabar dengan apa jua yang diberi, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni nak datang masjid. Hari ni nak datang masjid. Apa tujuan datang masjid? Nak solat, nak mendekatkan diri pada Allah, nak mengharapkan fadilat-fadilat bila mana kita iktikaf dekat masjid. Tiba-tiba sampai dekat masjid, baca SOP Negeri Melaka, masjid negeri 500 orang, betul? Masjid negeri 500 orang. Kalau masjid qaryah 250. Betul? 250. Tadi saya lambat sikit mak ayah sampai. Saya risau saya jadi orang yang ke-251. Tapi kalau anda katalah saya ni orang yang ke-251 mak ayah, tok tak boleh masuk. Imam Zaid pun kata, ustaz 252. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Maka kita nak kata macam mana? Allah marah ni kita. Kita datang dah lah jauh-jauh. Tok tak bagi masuk pula. Marah. Tapi dalam marah ni tadi, kalau orang yang beriman, dia akan menjadikan satu asbab marah tak boleh masuk masjid ni sebagai asbab dia sabar. Allah nak gantikan dengan lebih baik. Kerana orang ni dia yakin. Bila mana dia tak dapat sesuatu, sabar ni tadi, dia faham Allah nak angkat darjat dia. Kalau dia tak dapat sesuatu, Allah gantikan dengan yang lain. Macam kita hari ni lah. Ada sebahagian daripada kita, dia boleh mengurus sabarnya dengan baik. Sehari dua ni ada viral. Makcik tu dia pergi marah orang, doktor katanya. Dia tak boleh nak kawal marah dia. Tapi kita hari ni, orang yang mampu kawal ni adalah orang yang terpilih di kalangan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni sentiasa apa ni mak ayah, bila mana kita diuji dan kita sabar, maka yakinlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak angkat darjat kita kepada satu tahap yang lebih baik. Allah nak beri kita kebaikan yang berlipat kali ganda. Datang dekat sini pun mak ayah, datang dengar kuliah pun kena sabar. Kenapa nak kena sabar ustaz? Sebab kadang-kadang ustaz bercakap dekat depan, dia bunyi satu tune je. Tak boleh nak beza sama ada ustaz bercakap ke ataupun ustaz menyanyi suruh tidur. Pun kena sabar juga. Datang masjid, aircon rosak, panas. Sedangkan masjid adalah tempat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pun sabar juga. Datang daripada rumah nak ambil wuduk. Ambil wuduk daripada rumah. Dengan dia berkeyakinan bahawasanya, kalau dia ada wuduk jalan kaki sampai di masjid, Allah akan beri dia kebaikan setiap langkah sehinggalah ke rumah Allah. Kata? Tuan-tuan sampai masjid, mak ayah, dia terkentut. Sampai masjid, dia kentut. Kemudian dia nak pergi ambil air semayang dekat masjid, tiba-tiba air tak ada pula. Dua kali marah. Tapi kalau dia boleh tahan dua kali ni, mak ayah, Allah nak gantikan dengan lebih baik daripada itu. Sebab itu RM50 orang dapat hari ni, dia rasa bahagia berbanding dengan orang dapat air sinar RM5,000, mak ayah. RM5,000 tu banyak tu, RM5,000. Tapi hati dia tak cukup bahagia berbanding orang dapat RM50 hari ni. Allah syukur, Alhamdulillah. Sebab itu, makanya dekat sini nak menunjukkan, maksudnya setiap kata-kata adalah efek daripada apa yang tindakan yang kita lakukan.
berasalnya daripada lidah. Adapun nasihat ni lawannya adalah fadhah. Itu bagi nasihat dengan tujuan bukan untuk kebaikan tapi nak kenakan orang lain. Ini adalah sesuatu yang langsung tak dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata suka hati akulah, mulut aku, kau peduli apa? Ini tak boleh. Makanya tujuan yang seterusnya engkau menunaikan hajat orang Islam dan mendamaikan mereka. Ini pun antara tujuan Allah berikan nikmat lidah, mendamaikan manusia, bukan jadi batu api. Dan yang keenam dan sebagainya yang ada kaitan dengan faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Seperti demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan lidahmu itu kerana muslihat duniawi seperti mencari harta dengan segala urusan akad seperti akad jual beli dan akad sewa menyewa. Kalau kita mazhab Syafi'i, akad jual beli hukum dia wajib. Saya jual, saya beli, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafiah, dia persetujuan antara kedua-dua, antara penjual dan pembeli, as-sukut alamatul ridha, diam tu tandanya setuju. Tak jadi masalah. Tapi kebanyakan kita tak buat. Kebanyakan kita tak buat. Tapi diambil daripada mazhab Abu Hanafi, kita setuju dengan akad yang dibuat tersebut. Tak ada unsur-unsur hurun, syubhah dan sebagainya. Apa maksud hurun? Transaksi itu tidak ada unsur-unsur yang meragukan. Kita datang nak beli burung. Burung seekor berapa cik? Seekor RM10. Okey, kalau macam tu saya nak beli 10 ekor lah. Kita pun bayar 10 kali 10 berapa mak? 100. 100. Bagi kat pakcik tu 100. Kita pun tanya, mana burung? Tu dia tengah terbang. Pergilah tangkap sendiri. Ini urut. Ini urut. Ketidaktentuan dalam urusnya. Tapi kalau dia redha, dapatlah. Kalau dia redha, maksudnya transaksi itu jadi sah. Dia jenuh, dia panjat pergi. Dia tahu. Tapi sebelum tu kena maklum terlebih dahulu. Pergi kedai tom yam, kedai siam. Lama betul tak makan tom yam. Dia pun pergi satu-satu tengok, kedai ni buka, dia pun masuk. Masuk-masuk dia order. Dan last sekali tuan kedai tu kata, "Cik, tak nampak ke dekat ni? Siapa yang datang kedai tom yam dekat sini dia kena masak sendiri." Dia kena masak sendiri, lepas tu bayar pula kat tuan kedai. Dia tak puasan. Maksudnya dia tak puas hati. Tak puas hati maksudnya transaksi itu tak berjaya. Tak berlaku akad jual beli. Tapi dekat sini nak menunjukkan, kalau kita ada akal, kalau kita ada lidah, maksudnya mesti kena setuju antara jual beli. Saya jual ataupun saya beli. Okey, baik. Engkau hendaklah bersyukur atas nikmat lidah ini dengan memeliharakannya daripada apa yang tiada dijadikannya kerananya, yang terdiri daripada kata-kata yang dilarang. Maksudnya apa dekat sini? Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah jadikan lidah. Tugas kita hari ini nak jaga lidah kita supaya dapat digunakan dengan baik dan datangkan manfaat. Tadi kalau awal tadi saya cerita, lidah ni Allah letak dia dekat tempat yang sangat unik. Dalam ada gigi, ada bibi. Sekarang ni Allah lindung lagi maya. Allah lindung dengan apa lagi? Dengan emas. Tutup pula dengan topeng. Punyalah Allah jagakan lidah hari ni. Kemudian kata ulama, syukur dengan nikmat lidah dan peliharalah daripada kata-kata yang dilarang. Paling dahsyat sekali apa benda yang dilarang lidah ni mak ayah, iaitu apabila kita berkata-kata dengan berdusta ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendustakan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan.
Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sengaja berdusta ke atasku, falyatabawwa'u maq'adahu 'alan-nar, maka sediakanlah tempatnya di dalam neraka. Maksudnya, kalau dulu zaman-zaman perawi hadis, mereka ditangkap kerana menyebarkan hadis-hadis yang baik. Bila ditanya kenapa? Kenapa kau buat cerita-cerita macam ni? Hadis-hadis yang hadis-hadis yang palsu ni kenapa disebarkan? Kenapa? Kenapa? Bila ditanya, apa jawab mereka? Kami nak menjaga syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami nak menjaga syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagipun kalau tengok syarah hadis tersebut, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja, lagipun kami tak sengaja. Kami bukan sengaja, kami tak sengaja. Kita buat semua ni supaya apa? Nak memelihara syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ni mak ayah orang bercakap, terutama sekali orang agama, kalau baca kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kurma, makan rutab, makan tamar. Minta maaf ni saya cakap ni. Bagus. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah buah tin, buah zaitun. Allah bersumpah di atas buah tin, buah zaitun. Watini wazaitun. Waturisinin. Kemudian ada lagi apa? Habbatus sauda. Itu pun antara makanan-makanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutup kena hari ni mak ayah, orang kita apa dia buat? Dia godakkan semua ni. Madu, habbatus sauda dengan kurma, ubat nyamuk, dia masuk. Inilah makanan-makanan sunnah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercakap boh sikit dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah rutab, makanlah kurma kerana inilah makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kismis, anggur kering. Tapi dia godakkan semua inilah makanan sunnah. Sedangkan dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak campur pun semua, makan satu satu. Tutup orang hari ni, fitnah akhir zaman, apa yang berlaku mak ayah? Bila bagi dekat orang-orang yang sakit, orang-orang tua, kita bagi makan ni semua, bukan lagi tambah sihat, jadi tambah sakit. Bila tambah sakit, apa yang berlaku lepas tu? Kepercayaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam makin kuat ke makin terhakis ni mak ayah? Dia jadi makin terhakis. Maka timbullah dakwaan-dakwaan. Ini semua tipu. Takkan Nabi SAW buat macam ni, macam ni. Inilah disebarkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Terutama sekali berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Benda-benda macam ni kita kena elak daripada ambil dan sebarkan. Walaupun satu ayat, kalau tak pasti jangan kau kongsi. Sedangkan kita hari ni pun ada akta berita palsu. Dahsyatnya akta berita palsu ni kalau tak dibendung mak ayah, boleh jadi huru-hara negara. Boleh jadi huru-hara. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala pun ada sebut. Ya ayyuhan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ija'akum fasikum binaba'in fatabayyanu am tusibu bijahalatin. Jika datang orang fasik di kalangan kamu, maka selidiklah kata-kata dia, sama ada boleh betul, percaya ataupun tidak. Selidik dulu, jangan main entam serbu tak pakai helmet ni. Mentang-mentang dia pandai cakap, semua dia tahu. Semua dia tahu, kita pun duk angguk-angguk percaya. Padahal tak ada pun asal-usul daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat, kita faham, kemudian kita sebarkan pula benda yang tak betul, dah jadi dua kali ganda. Apatah lagi pemimpin-pemimpin contohnya. Cakap benda yang tak betul pun daripada lidah. Bila berdasarkan daripada lidah, yang dengar bukan sikit orang, 30 juta orang Malaysia. Contoh, ini rakam rakam. Rakam satu Malaysia tak tahu bukan. Contoh, tak ada PKP selepas 4 hari bulan. Tutup ada pula. Kita pun seronok tak ada PKP lepas ni.
Tapi tuk-tuk Allah ada pula. Mana satu nak betul, mana satu tak betul, mana satu nak percaya, mana satu tak percaya. Wallahu'alam. Ni semua menyebabkan kita ni, bila mana akhir zaman, kita hidup dalam keadaan fitnah. Tak tahu mana satu kita nak pegang yang betul, sehingga kita pun jadi huru-hara cacah marbah. Nak pegang yang mana pun dah tak tahu. Okey, baik. Hendaklah dipelihara lidah daripada yang dilarang. Adapun yang pertama, seperti berdusta. Apa maksud berdusta? Bohonglah. Yang menyakiti orang lain, maka ia dosa besar. Mandatory. Siapa bohong, disakitkan hati orang lain, maka hukumnya dosa besar. Cerita pasal apa tu? Allah Akbar. Semua cerita ni masyhur ni. Seorang budak, dia bagi tahu dekat orang kampung dia bahawasanya dia punya biri-biri dia kena makan dengan serigala. Kali pertama dia kata, tolong, tolong, ada serigala datang serang biri-biri. Itu rupanya tak ada pun, dia tipu je. Orang kampung ni, satu kampung keluar. Satu kampung keluar. Tutup dia kata apa? Saja je, racah je, bukan betul pun. Hari pertama. Hari kedua, dia buat lagi. Hari kedua, dia buat lagi. Pun dia kata, ni tak ada ni, saja je. Saja suka-suka je. Tutup yang hari yang seterusnya, betul-betul serigala datang. Waktu tu orang percaya tak? Orang dah tak percaya dah. Ini antara kesan-kesan apabila berdusta, maka ia jadi satu dosa jadi satu dosa besar. Apatah lagi dia menyakiti hati orang lain. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka ia dosa kecil. Apa maksud? Kalau berbohong yang tak menyakiti, maka ia dosa kecil. Boleh faham? Apa benda yang kita kalau cakap bohong tapi tak dosa? Tadi dosa, orang sakit hati, memang dosa besar. Ini dia bohong. Tapi orang tak sakit hati. Maknanya dosa kecil. Contoh dia apa? Siapa datang masjid, maka dia dapat 10 kali ganda. Tutup bukan 10 kali ganda pahala je dia dapat. Dia dapat ampau RM10 pula lepas tu. Tapi betul ke ada buat? Tak ada kot. No? Mak. Dah jadi macam siapa tu? Ustaz. Ustaz apa nama hari Sabtu tu? Ustaz Syazwan. Lama dah saya tak nampak dia. Dia pun dah lama tak datang sini ya? PKP. Dia selalu duduk panggil mak. Oh mak. Nak tahu mak ada ke tak kat belakang. Tak nampak daripada sini. Okay. Baik. Berdusta sambil tak menyakiti, ia bermaksud ia jatuh dosa kecil. Dia cerita bohong, tapi fadilat dia mendatangkan perkara yang besar. Kecuali kerana ada keperluan, maka ia tidak berdosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas." Wa qad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dianggap pendusta orang yang mendamaikan antara manusia. Walaupun dekat sini kita dilarang daripada berbohong, berdusta mak ayah, tapi ada tiga keadaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dibolehkan untuk berdusta. Ada berapa keadaan? Tiga keadaan. Apa dia yang pertama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan ataupun ketika berperang. Ini dibolehkan, bukan digalakkan. Dibolehkan untuk berdusta. Contoh dalam keadaan perang ni, kita kata kita akan serang daripada kawasan utara. Buka walkie-talkie, lepas tu terdengar pula daripada tentera pasukan musuh. Tutup musuh ni dia duduk kepung kat utara. Sedangkan dia datang daripada arah selatan. Ini teknik peperangan ni memang menipu.
Ataupun dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada diceritakan kisah Nabi SAW, antara teknik peperangan baginda Nabi SAW, apa yang Nabi SAW suruh orang-orang Islam pada ketika itu buat, simpan rambut panjang kemudian ikat tocang. Yang mana rambut putih, semua suruh hitamkan rambut. Kenapa? Musuh bila dia tengok orang yang ikat tocang rambut ni, seolah-olah dia seperti orang pahlawan. Nampak kegagahan dia. Ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ketika peperangan bersama-sama bagi dia Nabi SAW. Dan kalau ada yang di antara tentera Islam yang ketika itu rambut dia warna putih, waktu tu boleh bagi warna hitam. Supaya apa? Nak menakut-nakutkan musuh. Kalaulah musuh tahu ada orang tua, mestilah mereka akan rasa yang yakin boleh menang. Tapi dalam teknik peperangan, dibolehkan untuk berbohong. Dan begitu juga dinyalakan obor-obor. Kalau sekiranya satu obor menunjukkan seorang, maka Nabi SAW perintahkan ketika itu seorang nyalakan dua obor. Pada zaman, pada kisah Allah masyaAllah ala Sayyidina Muhammad, Salahuddin Al-Ayyubi masa nak menawan Jerusalem, Baitul Maqdis, satu orang dinyalakan obor sampai 3-4 supaya nak menunjukkan ramainya kekuatan tentera Islam nak melawan tentera salib pada ketika itu. Itu dalam peperangan. Yang kedua, dibolehkan berbohong bila mana untuk mengekalkan keharmonian hubungan antara suami dan isteri. Contoh, bini kita solid sejam setengah, mak dia pakai makeup ni tebal dengan maskara dengan gincu menyonyong bibir dia. Tudung dia lilit tak tahu dah berapa kali lilit ni mak. Dengan mata ni tak larat nak angkat dah. Dia punya bulu mata tu tebal sangat dengan solid. Tok-tok dah lebih sejam setengah ni, dia duduk berkurung dalam bilik. Dia pun keluar. Keluar-keluar dia tanya lelaki dia, "Bang, saya cantik tak?" "Saya dengan ni lopa mana lagi cantik?" Padahal huduh sepang. Nak mengelakkan daripada cakap macam tu. Gila tak cantik? Awak lah cantik. Padahal kita kata apa? Ya Allah, ya Tuhan, kenapalah diutuskan? Bohong. Dia bohong. Orang lelaki kena sabar. Siapa yang nak kahwin, dia boleh ambil tanggungjawab, maka dia kena sabar. Sebab dia sedang berhadapan dengan seorang insan yang paling betul sekali di atas muka bumi ni. Tak boleh bangkang. Tak boleh bangkang. 10 tan, kata ulama. 10 tan, duduk atas lori. Kita tolak dia dalam keadaan dia tegak. 10 tan kayu yang lurus, nak tolak masuk dalam store, tak ada masalah. Sebab kayu tu tegak. Tolak, tolak, tolak. Masalah kalau 10 tan kayu bengkok, jadi apa? Pecah jahanam. Maka itulah isteri orang perempuan, dia dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita cuba untuk luruskan dengan cara yang kasar, maka dia akan patah. Tapi kita hendaklah lentur dengan lembut. Bab, minum. Bab, minum. Nak minum tak? Allah, Tuhan. Cuba kalau pergi kedai, kan? Ada je, bang, nak minum apa, bang? Lembut je, kan? Baik tak payah duduk rumah, duduk kedai. Tiba PKP pula, kan? Allah, jam teruk. ni. Tapi nak cerita dia apa? Begitu juga dengan perbuatan yang lain-lain pun macam tu juga. Masak ya mak ya. Dulu Allah masak ni macam garam tu tumpah. Bang, okey tak bang? Okey tak? Sedap tak saya masak? Sedap. Padahal ya Allah. Kerah kong.
Sedap. Ui, gila babi tak sedap. Kita kata pun. Oh, kita pun. Ha? Dibolehkan. Pujian untuk menjaga keharmonian antara suami dan isteri. Nah, try lah. Cakap betul. Nak tengok jadi apa, ayah. Ha, perang dunia ketiga. Ni. Seterusnya yang ketiga, dibolehkan berbohong. Inilah sabda Nabi SAW. Laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nas. Nak mendamaikan antara manusia. Jiran ni tadi bergaduh ni. Sebelah-sebelah bergaduh. 10 tahun tak tegur. 10 tahun. Bukan 10 hari. Bukan 10 jam. 10 tahun. Kita ni jadi orang tengah. Apa fungsi orang tengah? Bukan melaga-lagakan. Kau tahu orang sebelah tu, dia kata kau gemuk pendek. Dia kata, ha, kawan lagi sakit hati. Tak. Dia jadi orang tengah. Apa dia buat? Dia kata apa? Kau tahu tak? Dia ni pernah cakap dekat aku yang sebenarnya dia nak minta maaf sangat dengan kau. Tapi dia malu. Lepas tu dia pergi pula dengan orang sebelah ni. Kau tahu tak? Yang sebenarnya orang sebelah ni dia sayang sangat dekat engkau, tapi dia tak boleh nak tunjukkan dengan dia punya perbuatan tu dia sayang. Yang sebenarnya dia sayang sangat ni. Sebenarnya dia hormat. Benda 10 tahun lepas tu sebenarnya dia tak sengaja, tapi dia tak tahu nak cakap macam mana. Padahal kawan tu tak cakap apa pun. Orang yang sebelah ni tak ada cakap apa pun. Dia buat-buat cerita ni. Apa hukum dia? Dibolehkan. Ni antara hikmah Allah jadikan lidah. Bukan tak boleh, tapi tak digalak, tak digalakkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustaz betul ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbohong sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar al-Amin? Ataupun sifat wajib bagi Nabi SAW, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, benar. Tapi ada sebagai riwayat. Ada riwayat kata Nabi SAW pernah berbohong. Betul ke, mak? Ini daripada kisah. Dia bertemu dengan ibu susuan dia. Siapa nama ibu susuan Nabi SAW? Ummu Aiman. Ibu susu Nabi dulu nama dia Ummu Aiman. Sampai satu ketika, lama dah tak jumpa Ummu Aiman ni. Nabi SAW ni berpeluang untuk jumpa dengan Ummu Aiman. Pada ketika itu, Ummu Aiman ni dah tua dah. Ummu Aiman ni dah tua. Apa kata Nabi SAW pada Ummu Aiman? La tadkhulul jannah. Tak masuk syurga orang tua. Tak masuk syurga orang tu, orang tua. Menangis Ummu Aiman ni, mak ayah. Dia kata apa? Nabi SAW kata kat dia tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Tapi yang sebenarnya Nabi SAW nak bagi tahu apa dia? Orang yang dalam syurga, dia tak akan duduk dalam keadaan tu tua, dia akan duduk dalam keadaan yang muda. Nak bagi tahu dekat Ummu Aiman. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbohong. Pada di kawasan satu tempat ni tinggallah seorang raja yang zalim. Raja ni tak boleh, dia pantang tengok perempuan cantik sikit, mesti dia nak jadikan gundik. Jadi apa yang dia buat pada ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dia berjalan dengan isterinya Sarah. Sampai-sampai satu tempat ni, askar pun tahan. Kamu dengan siapa ni? Apa kata Nabi Ibrahim AS? Ana ma'a akhi. Saya bersama dengan saudaraku. Saya bersama dengan saudaraku. Makanya, bila lepas daripada tu, Sarah pun tanya Nabi Ibrahim AS. Wahai Ibrahim, aku dengar engkau kata tadi aku ni saudara kamu. Bukankah aku ni isteri kamu? Katanya Sarah. Tapi apa kata Nabi Ibrahim AS? Sesungguhnya kamu ini adalah saudara seiman dengan diingan deman dengan aku. Nak putarkan dekat situ je. Tapi jangan mak ayah
Terutama sekali ayah lah. Jangan dia guna pula ayat Nabi Ibrahim ni kan. Jalan dengan bini dia. Ini bini pakcik ke? Tak. Dia saudara. Dia saudara aku. Pisang. Mak tanya, apa? Tak, dia saudara seiman denganku. Aduh. Cantik lah. Cantik lah. Lepas tu perang. Bahkan terkadang wajib berdusta bila melihat orang yang haram dibunuh. Yang bersembunyi daripada orang yang zalim yang hendak membunuhnya. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Ni. Ada seorang budak ni, dia tak pernah cakap bohong. Tak pernah cakap bohong. Orang pun kenal dia sebagai orang yang sangat-sangat betul bila bercakap. Tiba-tiba, bila mana dia ni lalu di suatu kawasan, tiba-tiba ada seorang ni dimelarikan diri daripada orang yang mencari dia. Orang yang mencari dia. Dengan keadaan dia pun menyorok dekat tempat simpanan budak ni tadi. Tiba-tiba orang yang nak bunuh dia ni, dia tanya budak tu. Budak, engkau ada nampak tak seorang lelaki yang badan dia ni sekian? Agak-agaknya, budak tu jawab apa, Mat? Budak tu kata apa? Orang ni tengah pegang parang ni. Tengah nak cari, nak bunuh ni. Tiba-tiba budak tu kata apa? Ada kat belakang ni, tengah sembunyi. Pergilah cari. Dia cakap macam tu. Lain-lain sekali orang tu kata apa? Malas aku layan budak ni mental kot agaknya. Lebih kurang macam tu. Budak ni gila kot agaknya. Dia pun pergi berlalu pergi macam tu je. Yang orang menyorok belakang ni mak ayah dah pucat lesi dah. Dia takut dah kena bunuh. Dia bangun, dia keluar. Wahai budak, apa yang menyebabkan kau berkata sedemikian? Sedangkan aku boleh saja nyaris-nyaris dibunuh. Kerana apa? Kata budak ni tadi bahawasanya, aku bercakap benar kerana sesungguhnya dengan bercakap benar itu aku dapat mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu makhluk. Kalau aku takut sekiranya aku bohong, Tuhan akan nampak kerana sesungguhnya aku lebih takut dengan makhluk berbanding dengan Allah. Biarlah sekalipun nyawaku ditebas. Ni orang yang ada orang yang ada prinsip. Kita hari ni nak ajar anak kita supaya jangan cakap bohong. Tapi kita ajar anak kita supaya bercakap bohong. Kita jalan dengan anak kita, tiba-tiba anak kita terlanggar dengan tiang. Terang jatuh tiang. Apa kita buat? Anak melalak ni, wah, kata. Kita kata, wish, apalah tiang ni? Tak baik betul tiang ni. Kenapa kau duduk dekat sini? Habis kena anak abah ni. Allah, kata kita pun. Maka dia, mak ayah, dia akan tengok satu keadaan bahawasanya yang salah tu siapa? Tiang. Yang salah ni siapa? Tiang. Kalau lepas ni, kalau aku buat apa-apa, mesti. Nak-nak anak yang ramai, dia bergaduh adik-beradik ni. Bergaduh adik-beradik. Selalu kalau bergaduh abang dengan adik, siapa yang menang? Abang dengan adik, siapa yang menang? Adik menang. Kenapa adik menang? Adik kabel besar kot. Adik kabel besar. Padahal memang terang-terang dia buat salah. Dah, kadang-kadang yang si abang tu kecil besar hidung kan. Tapi nak cerita dia apa? Adik dia akan rasa bahawasanya segala tindakan yang dia buat walaupun salah, maka dia tahu dia akan dibetulkan. Maka jangan sekali-kali kita nak meletakkan kesalahan tu. P. Ramlee dia buat cerita bukan sia-sia, mak ayah, anakku Sazali. Betul, saya tak buat. Katanya. Betul, dia rasa selamat, dia buat lagi. Dia rasa selamat, dia buat lagi. Kita hari ni, saya sebagai seorang guru, mak ayah. Saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Saya cuba untuk mengambil kesempatan ni untuk menyeru kepada ibu-ibu bapa yang di luar sana. Sekarang kita berada dalam satu tempoh yang sangat kritikal dalam menyampaikan ilmu.
walaupun pelbagai medium digunakan, antaranya PDPR. Semua orang maklum PDPR ni apa? Proses pembelajaran dan pengajaran di rumah. Banyak kekangan. Handset tak ada, internet tak ada, ni tak cukup. Tapi tolong, tolong pesan yang pertama sekali, nak menuntut ilmu mesti kena adab. Apa adab menuntut ilmu? Biar anak murid cari cikgu, bukan cikgu cari anakmu murid. Tu yang pertama ayah. Itu yang pertama. Nak dapat ilmu berkat, biar kita cari cikgu, bukan cikgu cari anakmu murid. Tapi hakikat hari ni kita yang cari anak murid mak ayah. Bila kita tanya, mana ni? Mana sekian. Oh, ni sebenarnya tak ada lain internet apa semua, minta maaf. Tapi tengok update status tiap-tiap minit mak ayah, muka mak mengelap. Dia punya bibir tu merah mengelap. Contoh. Aku sakit hati tu. Maksudnya apa? Anak-anak ni tadi dia langsung dia rasa selamat dengan apa yang dia buat. Dia kata apa? Mak dia pun boleh backup dia. Maka inilah yang jadi keruntuhan moral orang-orang sekarang. Walaupun dia tak menggunakan lidah. Walaupun dia tak menggunakan lidah. Ya, tapi itu perbuatan yang boleh menyebabkan. Mendidik anak-anak supaya jadi orang yang jujur dan amanah dalam setiap perbuatan dia. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian. Saya berhenti dulu setakat itu. Kesimpulannya, apa yang kita dapat pada pengajian pada malam ini? Yang pertama sekali, kita belajar anggota yang tujuh yang seterusnya, iaitu lidah. Kenapa dengan lidah? Ciptaan Allah yang unik. Allah jadikan dia duduk dilindungi oleh barisan tentera putih yang sangat utuh dan kuat, iaitu gigi. Dan di sebalik kekuatan gigi itu terdapat kelembutannya bibir. Dan pada waktu sekarang pula, bukan sahaja kekuatan gigi dan bibir, maka dia dilindungi pula oleh pelitup muka. Maka itulah nama dia lidah. Lidah kena jaga. Kerana setiap apa yang dihasilkan adalah bermula daripada lidah. Lembut tak bertulang, tapi kalau salah keluar boleh jadi pedang yang sangat tajam. Itu yang pertama. Yang kedua, lidah nikmat Allah boleh beri, Allah suruh kita buat dalam pelbagai cara. Antaranya dengan melakukan amal baik, baca Quran, zikir dan sebagainya. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi elakkan daripada berdusta ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia merupakan salah satu dosa yang sangat besar. Berdusta dibolehkan. Tiga keadaan. Apa dia? Yang pertama, dalam peperangan, pujian untuk keharmonian suami isteri. Dan yang ketiga ialah ketika mana mendamaikan antara manusia. Dan di samping itu juga, lidah berperanan sebagai satu ejen yang boleh mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya mak ayah jika ada kata-kata saya menyinggung hati dan perasaan lillahi taala, tak ada tujuan yang lain, hanya semata-mata wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan sabar. Yang mana boleh ambil, ambillah. Yang tak boleh, buang jauh-jauh. InsyaAllah mudah-mudahan ada rahmat kasih sayang Allah dalam majlis ilmu pada malam ini. Sekali lagi, wallahu'adam. A'uzubillahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udhu bika min almin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa da'atillahi istajabu laha. Ya Allah, jadikanlah orang yang mendengar kata-kata kami pada hari ini sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang yang memandang wajah kami pada hari ini sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah akhlak dan tingkah laku kami sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة